Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anies Baswedan, pada hari Jumat yang baik ini saya ingin menyampaikan sebuah pesan kewaspadaan untuk umat Islam di Jakarta, khususnya menjelang kegiatan sholat Jumat pada siang hari ini. Seperti kita ketahui, Badan Kesehatan Dunia WHO telah mengumumkan bahwa penyakit COVID-19 kini telah menjadi epidemi global. Di Indonesia dan di Jakarta pula, kasusnya masih terus bertambah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Jika kalian berada di sebuah tempat yang terserang wabah, maka janganlah kalian keluar darinya. Apabila kalian mendengar wabah itu di suatu tempat, maka janganlah kalian mendatanginya." Umar bin Khattab pernah pula mengatakan bahwa menghindari wabah bukanlah lari dari takdir Allah, tapi berpindah dari satu takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Oleh karena itu, kewaspadaan terhadap wabah ini harus kita tingkatkan. Prinsipnya memang sederhana, jangan panik, tapi jangan pula menganggap enteng, jangan meremehkan. Maka itu, saudara-saudaraku, umat Islam di Jakarta, harap memperhatikan beberapa pesan berikut ini. Pertama, saat berjamaah sholat Jumat dan kegiatan sholat jamaah lainnya di masjid, bawalah sajadah sendiri atau bawa sapu tangan untuk alas sujud. Kedua, cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah kegiatan sholat Jumat. Ketiga, untuk sementara waktu, hindari jabat tangan, hindari cium pipi. Gunakan metode lain untuk saling bersapa tanpa harus bersentuhan. Keempat, bila sedang flu, sedang batuk, maka gunakan masker. Dan bila tiba-tiba akan batuk atau bersin, maka tutupi mulut dan hidung dengan tisu atau dengan lipatan siku tangan. Dan kepada para pengurus masjid, saya berpesan, pertama, pada saat pengumuman selalu selipkan pesan kewaspadaan tentang wabah ini kepada seluruh jamaah. Ingatkan untuk rajin cuci tangan dengan sabun dan hindari sentuhan fisik untuk sementara waktu. Yang kedua, bantu jamaah dengan menyediakan sabun di area-area wudu. Yang ketiga, saya berpesan untuk mengingatkan agar proses pembersihan masjid ditingkatkan dan ditingkatkan. Ini amat penting sekali. Mari kita sama-sama meningkatkan kewaspadaan sebagai wujud tanggung jawab kita atas keselamatan seluruh warga Jakarta. Mari kita tingkatkan doa dan tawakal kepada Allah. Semoga kota kita terhindar dari cobaan wabah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.